إن قدير. الله إز غفور، الله إز رحيم، الله إز ون هو ذا محسن. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to okay. Allah. Our agenda will start, will begin shortly. Please, everyone, activate your camera and deactivate your microphone. Okay, thank you for attendance list in 5G. Please, 5G, see the chat Zoom and also 5H. The attendance list is already there. 5A also. 5E, sorry, 5E. Yeah. Okay, Miss Lina, remind you again, all of you, please fill the attendance list first. Okay? Yeah. We can start the activity. It's already 8 o'clock. Thank you, mister. Okay, we will start. Welcome, fifth graders, Soleh Soleha student of Primary Global Islamic School to Pendidikan Akil Balik, academic year 2020-2021. We would like to invite you all to activate your camera and deactivate your microphone during the agenda. Thank you. The Honorable Principal of Primary Global Islamic School, Ms. Nur Cahyani Gandhi. The Honorable Vice Principal of Primary Global Islamic School, Ms. Dewi, Ms. Mela, and Ms. Susan. Our distinguished keynote speaker, Bapak Aris and Ibu Erna, thank you for attending our activity today. Dear teachers and lovely students of Primary Global Islamic School, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa amma ba'du. First of all, let's praise to Allah subhanahu wa ta'ala who has given us mercy and blessing so we can attend and participate in this special event. Salawat and salam upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had brought us to the path of light. In this special event, let me read our several agendas today. The first agenda is opening. Let's open our agenda today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. The next agenda is reciting the bear witness that will be led by Gazelika Marcelo Malaika Dandi, the president of Primary Global Islamic School. To all of our audiences, please be raised. Ikrar. Ikrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar. Ikrar. The bear witness. The bear witness. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah. In the name of Allah. Most gracious, most merciful. The most gracious, the most merciful.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. I bear witness. I bear witness. That there is no God but Allah. That there is no God but Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I also bear witness. And I also bear witness that Muhammad is his messenger. That Muhammad is his messenger. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Accept Allah as my God. I sincerely accept Allah as my God. Wabil Islam Dina. Wabil Islam Dina. And Islam. And Islam. As my religion. As my religion. Wabil Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Wabil Muhammadin Nabiya wa Rasulah. And Muhammad. And Muhammad. As my religion. As his messenger. As his messenger. Wabil Qur'ani imam wa hakama. Wabil Qur'ani imama wa hakama. And the Holy Qur'an. And the Holy Qur'an. As my guidance and supreme law. As my guidance and supreme law. Wabil mu'minina ikhwana. Wabil mu'minina ikhwana. And all mu'min. And all mu'mins. Are my brothers. Are my brothers. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. And grant me with astuteness. And grant me with astuteness. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Selo. Please be seated. The next agenda is reciting prayer before learning by Fitra Jaya Paripurno, the Vice President of Primary Global Islamic School. Ready to pray. Ready to pray. Close your eyes. Close your eyes. Let's pray together. Let's pray together. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin.
The next agenda is reciting Holy Quran, Surah An-Nur, verse 31 by Abrar 5H, continued by reciting Sari Tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Waktu
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan melihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki mereka atau putra-putra saudara laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas sahidin wa syakirin. Okay, before we continue to the next agenda, let's say the yell. Now please everyone, you can activate your microphone. Yeah, we say the yell first before we start our agenda today. Okay, if I say S2R generation, you must say smart, responsible, and religious generation. Can you do that? Okay, look at me. Okay, look at me. If I say S2R generation, you say smart, responsible, religious generation. Okay. Let's repeat once more. S2R generation. Smart, responsible, religious generation. Okay, once more. Okay. S2R generation. Smart, responsible, and religious generation. Okay, thank you for your spirit. Okay. The next agenda is speech. The next agenda is speech by Vice Principal of Primary Global Islam School, Ms. Dewi Trianasari. To Ms. Dewi, time is yours. Thank you, Mr. Rudy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, in the name of Allah the most gracious, the most merciful. Thanks to Allah for giving us a lot of enjoyment even in this pandemic so that we can meet virtually at this time. Salawat and greetings are always poured out to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, along with Quran and all people who carry out these teachings. Hopefully, after learning all the things on this event, we will become part of the followers of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fifth graders, how are you today? Alhamdulillah. Miss Dewi, hope all of you are in good health, happiness, and enthusiasm. Today, Miss Dewi will represent Miss Gandhi. It is very delightful to meet you in this Zoom. Kakak kelas 5, solihah students, alhamdulillah, kita bisa bertemu dalam event virtual kali ini, ya nak ya. Pada saat kalian di kelas 4 kemarin, kalian sudah mendapatkan materi dan kegiatan tentang pendidikan akil balik.
kalian telah dipersiapkan bagaimana memasuki masa akil balik yang akan dialami oleh semua orang. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan kembali mengingat, memantapkan apa yang pernah kalian dapatkan sebelumnya. Kita di kesempatan kali ini akan sama-sama belajar, mengasah kemampuan kita untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Hal apa yang boleh dilakukan dan hal apa yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang muslim. Dan dalam kegiatan kali ini, kita akan belajar menjadi pribadi yang cerdas. Tidak hanya cerdas akal, namun juga cerdas dalam berperilaku. Belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan pribadi yang berkarakter, yang disenangi oleh teman, disayangi oleh orang tua, dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Let's enjoy the activity with Bapak Aris, Bunda Erna, and your teachers. Let's be a smart, responsible, and religious generation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Dewi. And here is the sessions we have been waiting for. The presentation, our distinguished motivator, Bapak Aris Ahmad Jaya. Give big applause to Bapak Aris Ahmad Jaya. Okay, Bapak Aris, time is yours. Ya, terima kasih. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga yang hadir di sini sehat, ceria, bahagia, sukses, dan mulia. Yang menjawab salam saya, mudah-mudahan cerdas otaknya, hebat mahasiswanya, dan menjadi bagian dari anugerah bagi orang tua, agama, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salatu wassalamu Rasulillah, salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada para teacher, principal, dan juga adik-adik yang cerdas. Guru-guru yang luar biasa. Kalian beruntung, adik-adik. Adik-adik adalah orang yang beruntung. Tidak semua sekolah mampu menyelenggarakan acara seperti ini. Hanya sekolah-sekolah yang memiliki kepedulian atas masa depan putra-putri didik terbaiknya yang mampu dan siap mengadakan acara seperti ini. Kalian beruntung. Dan sebagai bukti dari keberuntungan itu, maka kita harus bersungguh-sungguh mengikuti. Bukan sekedar melihat, tapi harus memperhatikan. Bukan sekedar mendengar, tapi harus mendengarkan. Salah satu ciri orang yang dewasa adalah menghargai orang lain dengan cara menghargai diri sendiri. Bagaimana cara menghargai diri sendiri? Memperlakukan diri sendiri terhormat dengan cara menjalankan sesuatu sesuai dengan semestinya. Sesuai dengan tata aturan. Baik, adik-adik yang cerdas, mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa mengikuti. Materi ini sangat memberatkan. Materi ini sangat membahagiakan. Karena materi ini benar-benar dipersiapkan untuk anak-anak cerdas seperti kalian, sehingga memahami bagaimana pubertas, bagaimana tanggung jawabnya. Saya, Kak Aris Amajaya, bersama Bunda Erna, nanti akan berbagi kepada kalian yang pertama. Sesi pertama bareng-bareng. Putra, putri, bareng-bareng semua. Satu jam pertama. Kita akan belajar bareng. Kemudian kita nanti akan break. Kemudian nanti akan dibagi menjadi dua kelas yang berbeda. Khusus putra dengan Kak Aris, khusus putri dengan Bunda Erna. Nah, kalian adalah orang-orang beruntung. Mengapa? Karena tidak semua orang mampu dan bisa untuk melakukan dan mengikuti materi seperti ini. Kita tes fokus. Ada-ada yang cerdas. Kalian boleh menjawab via chat, ya. Via chat. Biar nanti kita bisa melihat. Kira-kira menurut kalian,
ini adalah tes fokus yang selalu saya lakukan sebelum saya memberikan materi. Kira-kira menurut kalian, apakah ini? Oke. Silakan. Kalian bisa langsung jawab. Apakah ini? Oke. Gambar. Lift. Oke. Warna hitam. Lift. Oke. Sengaja ini. Yes. Kota-kota. Alisa. Alisa keren. Lift. Alisa cerdas. Was. Lift. Yes. Orang sholat. Puzzle. Wah, ini sholat, keren. Mister. Nanti bukannya kita akan lift. Coba setting. Mungkin host bisa disetting chatnya. Lift. Tidak harus privat. Biar nanti bukannya itu bacaannya. Lift. Yang lain jawabannya. Ya. Lift. Ini itu. Karena setting mungkin privat. Lift. Ya. Tapi lift. Saya bisa coba ini. Nanti saya setting saja. Lift itu. Lift. Oke. Okay. Oh, bagus. Ini sudah. Sekarang sudah tidak privat lagi. Bagus. Nah, sudah mulai nampak nih. Jadi rame. Yang mau jawab privat silahkan, yang mau menjawab umum silahkan privat. Oke, okay. keren. Tulisan lift, cerdas. Bagi yang tadi melihat ada puzzle, ada orang sholat, ada gambar abstrak. Nah, sekarang kita sudah lihat ya, lift, L-I-F-T. Dan kalau saya hilangkan garis atas bawahnya, kalian tetap bisa melihat lift. Oke, okay. Langsung. Oke. Okay. Bertanggung jawab atas chat. Oke, sekarang berikutnya. Apakah yang pertama kali kalian lihat? Pertama kali kalian lihat. Konsentrasi. Gak apa-apa, di sini berekspresi ada di. Yes. Wish. Keren. Lihat bagaimana chat sedemikian cepat menunjukkan adik-adik ini adalah merupakan orang yang aktif luar biasa. Bergerak dengan sangat cepat. Yes, yang bisa melihat bunga, kupu-kupu, itu adalah otak kiri, otak pintar. Yang bisa melihat wajah, wanita cantik, itu adalah otak kanan, otak kreatif. Jadi kalau kalian bisa melihat keduanya, berarti kalian adalah pintar dan sekaligus kreatif. Keren. Ini baru keren. Pintar sekaligus kreatif. Dua-duanya kalau bisa lihat, berarti jenius. Selamat untuk anak-anak jenius. Kita lihat berikutnya. Kira-kira apakah ini? Oke. Oke. Ya Allah. Ayo. Apa yang kalian lihat? Wow, ada yang melihat semut, burung, salju, kelinci, salju. Burung, petak, kucing, sapi, burung, tangan, sapi, burung, sapi, burem. Anda bilang burem. Yes, apapun jawaban kalian, itu adalah merupakan bagaimana otak kalian melihat dan bekerja. Ini adalah gambar sapi. Hah? Oh. Ya. Sapi. Lihat. Nah, setelah kalian lihat sapi, nanti saya hilangkan garis merahnya, kalian tetap tahu itulah sapi. Kita lanjut ke berikutnya. Yes. Apakah nama negara? Kita ini dulu langsung. Apakah nama negara? Wih, keren. Jawaban-jawaban yang luar biasa, beruntung dan luar biasa. Ini adalah luar biasa, saudara-saudara. Iran, cerdas. Iran. Apakah nama negara? Langsung. Wow. Hai. Hai. Dari hati jadi hai. Ternyata ini adalah Cina. Oke. Cinta T-nya dihilangkan jadi Cina. Oke. Saya tetap menghargai apapun jawaban kalian. Ini luar biasa, Alisa, Gena, Kinan, Surya, luar biasa menjawab dengan sangat luar biasa, Kalisa, wow, Darian. Kita lihat berikutnya, apakah nama negara? Oh. Ayo. Wow. Yes, ternyata sedemikian banyak menjawab dengan sangat cepat. Para Miss dan Mister bisa melihat bagaimana chat mereka bergerak dengan sangat cepat. Bahkan saya pun susah untuk membaca satu persatu nama karena sedemikian cepatnya jawaban ini. Ini menunjukkan keaktifan. Saya menemukan SD yang paling aktif ya kalian ini. Luar biasa. Wah, ini keren loh. Ini keren. Keaktifan kalian keren. Mesir. Betul. Mesir. Lanjut. Apakah nama negara? Oke. Kita lihat. Oh, iya. Sudah mulai ketemu saudara-saudara bergerak dengan sangat cepat. Bahkan saya menangkap satu persatu nama juga susah karena sedemikian cepatnya. Wow. Ini nanti chat ini akan di-save sehingga menunjukkan siapa yang aktif dan siapa yang pendiam.
lihat ini. Bergerak dengan cepat. Peru. Oke, yang jawab Peru luar biasa. Sekarang udah mulai fokus semuanya. Dan kita lanjut. Apakah ini? Oke. Apakah ini? Yes. Oh, jawaban udah mulai bermunculan, saudara-saudara. Wush, di sini. Bergerak dengan sangat cepat. Jawaban-jawaban yang sangat cepat luar biasa. Ini adalah Nepal. Keren, keren, keren. Nepal. Wis, luar biasa. Kita lanjut ke berikutnya. Apakah nama negara? Wow, 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 wow. Indonesia. Bukan. Oke. Oke. Sudah mulai ketemu saudara-saudara. Adik-adik yang cerdas, itu bergerak dengan cepat. Yes, Monaco. Keren. Keren, keren. Monaco, kita lihat berikutnya. Apakah nama negara? Ini kalian jarang melihat alat ini. Ini adalah alat yang sering dilihat oleh orang tua kalian dan juga oleh Kak Aris. Tapi zaman kalian, wush, keren. Ternyata kalian mampu, saudara-saudara. Yes, walaupun benda ini sangat langka dan tidak dilihat oleh kita, ternyata adik-adik mampu dengan cepat. Rusia, yes. Rusia, kita lanjut ke berikutnya. Ini keren-keren, anak-anak kelas 5 ini keren. Pokoknya gurunya ini, kalau nggak ikut kreatif ini, akan kualahan dengan anak-anak ini. Ini luar biasa, terlihat tertangkap ini. Kita lihat. Apakah nama negara? Ini generasi hebat ini. Keren ini. Wis! Luar biasa. Jawaban sedemikian cepat. Hitungannya bukan detik lagi, sepersekian detik. Terjadi sebuah jawaban-jawaban yang luar biasa. Di sini saya menangkap Ayah, Axel, Abita, Persia. Oh, susah saya membaca Gazi. Bergerak dengan cepat, Talita, Danis, Firza, Zaki, Mone, Adibah, Alfian. Wah, ini bergerak dengan sangat cepat. Selo, Agena, Danis, Qatar. Cerdas. Qatar. Qatar luar biasa. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Kita lanjut ke berikutnya. Apakah nama negara? Woi, Alta luar biasa mendahului teman-teman yang lain. Yes, ini ternyata adalah wush, bergerak dengan sangat cepat. Ini tepukan saya ini mengikuti pergerakan bagaimana jawaban kalian. Wush, 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 Perancis. Oh, luar biasa. Waduh, keren. Apakah nama negara? Lanjut. Sudah pindah soal. Oke, wush. Yes. Aya, Azril, Agina. Aduh, susah saya membacanya. Oh, ternyata keren-keren. Oh, ini ya. Ini otak kanan adik-adik ini terasah. Biasanya yang otak kanan terasah ini biasanya suka main game. Iya, otaknya langsung on, otak kanan ini suka main game ini. Jadi ini terlihat bagaimana kreativitas mereka, perkembangan otak kanan mereka. Jerman, kita lanjut ke berikutnya. Ini berikutnya. Apakah nama negara? Wis karepmu. Waduh, waduh. Enggak, ini kalau kalian suka main game itu otak kanannya memang bergerak cepat ini. Oh, Kanada. Kanada. Kanada, betul. Kanada. Oh, keren, keren, keren. Kanada. Lanjut ke berikutnya. Apakah ini? Wow, wow, wow. Ini nge-lag. Nge-lag. Ada yang nge-lag. Wow. Wih, keren. Keren. Yes, imajinasi. Waduh. Aduh, luar biasa. Imajinasi. Wah, angkatan ini keren. Keren, keren banget. Ini lihat. Harus angkatan berprestasi nih kayak ini. Ini lihat berikutnya. Yuk, baris pertama. Ayo, gak tahu. Ayo, sopir mobil. Bagus. Baris kedua. Baris pertama sudah ketemu sopir mobil. Tapi kok nge-lag, tolong. Ayo, ada yang nge-lag HP-nya. Sopir mobil. Sopir mobil. Lanjut ke kedua. Baris kedua. Yes. Kaira. Oke. Azila, Amira. Betul. Angela. Wush. Naufal. Abita. Sudah menemukan. Abita kurang C. Jadi sopir mobil Tina kurang C. Tapi enggak apa-apa. Saya pahami kamu benar, tapi tipu aja. Sopir mobilnya sudah. Wow.
Windy kayaknya ngetiknya ini langsung pop gitu. Oke, sopir mobil tinja sedang kecapean. Yo, bagus. Luar biasa. Bagus, adik-adik yang cerdas. Oke. Sekarang saatnya saya selesai tuntaskan. Tidak ada yang bisa chat lagi. Sudah selesai. Saya acung jempol kepada kalian. Luar biasa. Ini benar-benar keren. Sekarang kita lihat. Adik-adik, selalu saya bilang kepada para generasi yang saya temui, rencanakan masa depanmu. Kalau kau tidak punya rencana, maka engkau akan menjadi rencana orang lain. Catat ini. Ini menjadi refleksi. Catat. Kalau saya bilang catat, catat. Kenapa? Ini penting. Rencanakan masa depanmu. Ketika engkau tidak punya rencana, maka engkau akan menjalankan rencana orang lain. Ini yang merubah kehidupan Kak Aris dan ribuan orang yang Kak Aris temui. Kalau kalian tidak punya rencana, mohon maaf, walaupun kalian pinter, walaupun kalian jenius, kalian hanya menjalankan impian orang lain. Nih, rencana itu penting. Ini adalah sesuatu. Coba lihat. Saya suka banget dengan film ini. Mengapa? Karena film ini benar-benar mampu mewakili perencanaan yang cerdas. Tim Honda membuat simulasi ini memperlihatkan betapa setiap orang itu akan hebat kalau punya rencana yang cerdas. Tahu nggak? Setiap titik ini ternyata penting. Tidak ada yang paling penting. Setiap titik ini penting. Bahkan kalau kalian pahami, kalau salah satu titik ini ternyata salah letaknya, salah posisinya, wow, nggak lanjut titik berikutnya. Dan ketika titik-titik ini disusun dengan cerdas, direncanakan dengan baik, maka semua titik ini ketika dipertemukan menjadi titik yang keren, yaitu mobil yang indah. Sebuah mobil yang luar biasa. Mobil yang keren dan luar biasa. Coba bayangkan, mobil yang keren tapi nggak ada bannya. Tentu nggak keren. Mobil yang keren nggak ada remnya. Tentu yang nggak keren. Artinya, setiap orang hebat punya perencanaan hebat, dan dia benar-benar mampu menunjukkan kehebatannya dengan cara yang hebat. Bagaimana? Yuk kita pelajari hari ini. Ada kata kunci. Selama ada kemauan, di sana ada jalan. Selama tidak ada kemauan, di sana ada alasan. Hey, kalian sudah mulai dewasa loh. Mulai meranjak ke remaja. Mulai mengikuti sebuah perkembangan zaman. Selain luar kalian berkembang, di dalam diri kalian juga terjadi sebuah perkembangan. Nah, ada sebuah pertumbuhan. Nah, nanti kita akan lihat ya, akan kita bahas. Ini penting banget kata-kata ini. Kalian catat. Kalau nggak kalian catat, hilang kata-kata hebat ini. Selama ada kemauan, di sana ada jalan. Selama tidak ada kemauan, di sana ada alasan. Coba. Kita lihat ya, bagaimana proses pendewasaan. Ini sebuah contoh. Contoh sederhana tentang bagaimana hewan saja, beruang saja mempersiapkan kedewasaan anaknya dengan cara yang hebat. Apalagi orang tua kita, manusia. Guru kita, manusia. Beruang saja yang merupakan hewan memiliki program bagaimana anaknya harus kuat. Anaknya harus dewasa. Anaknya harus mampu menghadapi tantangan-tantangan zaman. Menghadapi tantangan-tantangan alam. Coba lihat. Hei, anak-anak cerdas. Kalian adalah orang yang beruntung. Karena banyak orang yang mencintai kalian. Guru-guru hebat yang membersamai kalian. Orang tua keren yang senantiasa berdoa dan mendukung langkah-langkah kalian. Kita lihat. Beruang kecil ini diajar kedewasaan oleh ibunya, sekaligus gurunya. Tapi ketika tiba-tiba hampir sampai, tiba-tiba induk beruang ini menjatuhkan anak beruang ini ke bawah. Kalian bisa chat di situ. Mengapa ibunya kok tega-teganya menjatuhkan anaknya kembali? Chat sudah saya bebaskan. Mengapa kok ibunya tega-teganya
memberikan dorongan kembali kepada anaknya sehingga terjatuh kembali. Menurut kalian kenapa? Apakah karena ibunya stres? Apakah karena gurunya sekaligus ibunya ini sedang punya banyak masalah? Oho, ternyata. Yes! Agar anaknya pantang menyerah, keren. Agar anaknya bisa terus berusaha menghadapi masalah, keren. Supaya latihan anaknya, keren. Ayo, biar tidak bisa naik lagi terus. Wah, ini chat kalian luar biasa. Mister bisa melihat bagaimana chat-chat mereka ini. Bagaimana jawaban anak-anak cerdas ini. Ternyata mereka sudah mampu menangkap maknanya. Agar bisa kuat, agar tidak putus asa, agar anaknya dapat belajar terus berusaha, agar anaknya pantang menyerah, agar anaknya dewasa. Sama. Dia jawab sama. Keren. Kalian keren. Kalian bisa menangkap makna dari film ini. Itulah. Kecintaan orang tua bukan berarti dengan kebencian. Kita harus bisa mengubah supaya anaknya dapat berusaha. Supaya tidak putus asa. Supaya tidak cepat puas. Luar biasa. Kalian sudah menasihati diri kalian sendiri. Jika kita mengubah pikiran, kita akan berubah diri kita. Bagus. Hai, anak-anak cerdas. Tahukah kalian? Ternyata, setiap orang akan diuji. Kadang-kadang ujian berat, kadang-kadang ujian ringan. Lihatlah sahabat-sahabat kita ini. Mereka diuji oleh Allah. Lahir tanpa lengan, tanpa kaki, tanpa mata sempurna, tanpa telinga. Mungkin kita melihat, mereka memiliki kekurangan. Tapi apakah Allah menciptakan kekurangan? Oh, tidak. Ternyata Allah adalah zat yang maha sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Luar biasa. Itulah Allah, sang pencipta. Tidak akan pernah menciptakan kekurangan pada diri manusia dalam konteks penciptaan. Yang kita lihat itu ternyata bukan kekurangan. Terus itu apa? Itu adalah keunikan. Setiap kita unik. Setiap kita terlahir unik. Setiap anak terlahir unik. Dan dibalik keunikan itu adalah kelebihan. Ini adalah pengantar yang harus kalian pahami. Kita unik dan kita punya kelebihan. Kalau kalian telah melihat Najat, seorang penderita cerebral palsy, lumpuh otaknya, namun ternyata dia mampu hafal 30 juz dengan kesabaran sang bunda membersamainya, ternyata Najat masuk Hafiz Indonesia. 30 juz dan dia hafal Al-Quran, termasuk halamannya, termasuk suratnya, termasuk bagian atas apa, bagian bawah apa, itulah Najat. Informasi dari mamanya, tadi katanya hafalnya itu selain jumlahnya 30 juz, juga sangat kuat. Ternyata Najat ini benar-benar kuat hafalannya, bahkan bisa diuji, bisa dites. Membuka ke Al-Quran halaman berapapun. Kemudian disebutkan itu ayat apa. Kemudian surat apa. Halaman berapa. Dan luar biasa. Tahu juz berapa. Juga. Surat dan ayatnya juga enggak? Suratnya sama halamannya. Halaman okay. Berapa. Sip. Oke. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Najah diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. Halaman 176. Masya Allah tuh. Surat apa aja? Surat apa? Juz berapa ya? 9. Di halaman itu ayat teratas. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas solihin. Najah mampu tahu apa yang dikatakan itu ayat berapa, halaman berapa, juz apa, surat apa. Allah tidak menciptakan kekurangan. Walaupun Najah dikatakan cerebral palsy, bisa. Apalagi kita. Kalian adalah anak-anak yang jauh lebih hebat semestinya. Karena setiap kita terlahir sebagai seorang juara. Terlahir dalam kondisi unggul. Itu kata Allah. Ini yang kalian lihat bukan kecebong. Ini namanya spermatozoa. Kalau kalian nanti masuk ke dokteran, ada pelajaran namanya reproduksi. Kita akan bahas sedikit nanti. Ternyata jumlah spermatozoa itu 500 juta kurang lebih. Di rahim ibu tercinta berlomba. Kemudian memperebutkan satu gelar juara.
satu gelar juara. Tidak ada juara kedua, tidak ada juara ketiga, apalagi juara harapan. Satu yang menjadi pemenang terlahir. Mengalahkan 499.999.999 yang lain. Dan lihatlah, kita semestinya harus siap untuk berubah. Semakin dewasa, kita harus semakin berubah. Semakin makhluk hidup ada di dunia ini, lihat. Semuanya, semuanya bertumbuh dan berkembang. Yuk kita belajar satu persatu. Lihat nih, ulat. Ulat saja yang menjijikan, yang lambat, yang benar-benar merusak, diberikan kesempatan oleh Allah untuk berubah. Ulat saja yang selain menjijikan, kemudian dia menggelikan, berbisa, udah gitu membuat gatel, merusak pohon, gerakannya lambat, diberikan kesempatan oleh Allah untuk berubah. Ini terjadi di sekitar kita. Change. Perubahan. Sudah semestinya kita juga paham. Kita juga harus berubah. Jangan hanya berubah fisiknya yang tambah gede, tapi dewasanya enggak berubah. Coba lihat. Akhirnya, ulat yang sebelumnya menjijikan, ulat yang sebelumnya gatel, ulat yang sebelumnya merusak, ternyata Allah memberikan kesempatan untuk bermetamorfosis bagi ulat ini, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Menjadi kupu-kupu yang keren. Menjadi kupu-kupu yang luar biasa. Di sini nih, ternyata banyak orang yang akhirnya ngerti. Sesungguhnya Allah, Zat yang Maha Sempurna, senantiasa memberikan kesempatan kita untuk berubah lebih baik. Coba kita lihat pada ayam ini. Terjadi sebuah perkembangan, bertumbuh dari telur. Kalian tahu kan? Telur kemudian dierami, menetas, jadi anak ayam. Kemudian jadi ayam dewasa. Begitu siklusnya, daur hidupnya. Dan ini yang perlu kita pahami. Ini ayam. Kemudian manusia gimana? Coba lihat kalian. Perkembangan kalian. Dari mulai bayi. Kemudian mulai jadi balita. Kemudian SD, SMP, SMA. Kemudian sarjana. Kemudian bekerja. Jadi tua. Ini perkembangan manusia. Jadi kalian sekarang lihat. Mungkin orang tua kalian sekarang ini fasenya setelah wisuda itu. Nah, kalian sekarang ini fasenya ini, yang nomor tiga ini. SD. Tuh. Kita lihat sekarang. Setiap kita bertumbuh. Tuh, makan tiap hari. Kemudian kalian juga membaca ilmu, pengetahuan, mendengar. Semestinya harus seimbang. Jangan sampai tubuh kita sudah gede, tapi otak kita tetap kerdil. Nah, itu yang nggak boleh. Nanti kalian akan belajar banyak dengan Kak Aris dan Bunda Erna hari ini terkait itu. Kita lihat berikutnya. Masa balita, wow, bawah 5 tahun, 100% masih butuh bantuan orang tua. Ganti popok, disuapin, dituntun, apa-apa, nangis, ngompol, nangis, pokoknya. Masa balita, lihat. Nangis. Tuh. Tuh. Masa kita dulu, masa lucu-lucunya. Ini butuh benar. Gak bisa mandi sendiri, gak bisa ganti baju sendiri, gak bisa makan sendiri. Benar-benar 100% butuh dan benar-benar menggantungkan orang di sekitarnya termasuk ayah bunda kita. Nah, itu masa masih kecil nih, balita. Nah, kemudian masa TK. TK juga balita, tapi sudah mulai masuk ke usia yang lebih dari bayi tadi. Masa TK. Masa bayi tadi ya. Bawah 3 tahun lah. Nah sekarang sudah TK nih. Mulai beranjak lebih dewasa dalam untuk ukuran umur ya. Lebih bertambah usia. 75% kita belum mandiri. Mandi masih disuruh-suruh. Apa-apa masih diteriakin. Dan semua adalah kebahagiaan. Dilihat nih. Wow!
keren. Masa bermain apa aja jadi bahan mainan. Kalian pernah merasakan masa-masa ini? Wow. Show daddy, say clean it. Wash your hands. Kalian merasakan masa-masa ini. Ini adalah masa-masa kalian dulu. Sekarang udah mulai masa SD. SD, masa-masa kalian. Semestinya 50% kalian sudah mandiri. Gak usah lagi disuruh mandi sendiri, suruh mandi, suruh makan. Harusnya kebutuhan-kebutuhan dasar kalian tidak harus disuruh. Mandi, tuh. Makan, belajar, tidur, bangun tidur, sholat. Itu semestinya sudah bisa sendiri. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa sendiri. Harus ditemani ketika keluar, itu. Harus ada masih didampingi ketika belajar. Boleh. Atau diarahkan. Atau ketika kalian punya usul, ide, gagasan, masih butuh orang tua untuk memberikan masukan. Oke. Masa SD. Semestinya 50% itu kalian sudah ya mandiri. 50% ya dibantulah. Jangan sampai justru hari ini masih perlu bantuan semuanya. Tuh, kita lihat. Coba. Ibu di Tangerang ini rela membantu anaknya yang masih SD ini. SD ini SD kelas ya seusia kalian kelas 5 kelas 6. Bolak-balik ke sekolah karena tidak punya handphone agar anaknya bisa ikut belajar. Ibunya membantu anaknya. Masih mendampingi ya kan? Mengambil soal-soal. Karena tidak semua orang seuntung kalian loh. Kalian enak. Punya handphone, punya laptop. Mereka buru-buru punya handphone. Buru-buru laptop. Dia juga ibunya pedagang asongan, tapi tetap semangat belajar. Kita harus contoh semangatnya. Kita lihat. Siswa SD Kampung Baru Kecamatan Singkil. Bahkan ada teman-teman kalian di daerah Singkil, ya. Sekolahnya saja harus lewat jembatan. Makanya saya selalu bilang, kalian beruntung, beruntung berada di tempat yang nyaman, orang tua yang bahagia, keluarga yang keren, sekolah yang favorit, guru-guru yang hebat. Pokoknya kalau kalian tahu tentang ini, bersyukur. Kembali oleh Bupati Aceh Singkil Sapriyadi. Bahkan ada sebagian yang harus nyebrang sungai. Tapi kita harus belajar bagaimana kesungguhan mereka, bagaimana ketabahan mereka, bagaimana usaha mereka. Nah, sekarang lihat. Masa puber akil balik. Ini kalian sudah mulai masuk ke masa ini loh. Karena makanan kalian ini bergizi banget. Ya kan? Beda dengan masa-masa orang tua kalian dulu. Beda saat ini semestinya 25% itu masih butuh dibantu, 75% itu sudah mulai mengupayakan semuanya mampu kalian lakukan tanpa harus disuruh-suruh, dipaksa-paksa. Jadi masa akhir balik ini yang akan kita bahas nanti. Ya kan? Menurut WHO itu rentang usia ini usia remaja 10 sampai 19. Nah, sekarang berarti kalian sudah masuk nih. Sebagian besar sudah masuk ya. 10 tahun kelas 5. Coba kita lihat. Masa dewasa. Nah, semestinya sudah mampu mandiri. Semua tidak harus menggantungkan orang tua. Ya orang tua kita masih butuh. Cuma kita bisa untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Bertanggung jawab. Ya kan? Mampu dewasa. Kemudian disiplin. Nah itu. Yuk kita mulai lihat sekarang ya. Kita di sesi pertama ini. Saya berikan pengantar. Masa puber. Masa akil balik. Nah mungkin banyak yang bertanya. Karis-karis. Apa sih akil balik itu? Nah gini nih. Masa puber itu biasanya juga disebut dengan akil balik. Akil itu adalah kedewasaan emosi, itu akil. Sedangkan balik itu kedewasaan tubuh. Dewasa emosi itu contohnya mampu bertanggung jawab, kemudian sopan, santun, kemudian sholat nggak usah disuruh-suruh, terus dia mampu
berempati, itu dewasa emosi. Disiplin, tidak bohong, jujur. Nah, itu dewasa emosi. Sedangkan balik itu dewasa tubuh. Tubuh semakin gede, kalian lebih tinggi dari mamah kalian, kemudian yang laki-laki sudah mulai muncul jakun. Nanti akan dibahas secara detail tentang akil balik ini di kelas yang berbeda. Karena bahasanya tentu berbeda antara laki-laki dan perempuan, antara pria dengan wanita. Akil intinya adalah kita dewasa secara emosi. Balik, kita juga dewasa secara tubuh. Yuk, kita lihat nih ya. Apa coba perbedaan gambar ini? Perbedaan gambar ini ternyata yang satu ini anak-anak, yang tengah ini ya remaja, yang ketiga ini sudah dewasa. Kalian udah lihat kan bedanya? Kalian sekarang masih di mana? Di tengah. Tidak lagi anak-anak, kalian udah mulai di tengah nih. Bahkan tinggi kalian sekarang sudah melampaui tinggi mamah dan papa kalian. Sekarang anak-anak kelas 5, kalau pakai baju SMA, asalkan nggak menghadap ke depan, nggak ketahuan kalau dia itu adalah masih kelas 5. Karena tubuhnya udah gede-gede. Apalagi kalian, gizinya berkecukupan. Coba, masa anak-anak, nih. Masa anak-anak, masa-masa kalian tidak sudah lepas dari masa ini. Kenapa? Kalian sudah masuk antaran. Masa anak-anak, ya SD, kalaupun SD itu sampai kelas 3 lah. Kelas 3 masih masa anak-anak. Masih suka nangis, masih pengen ikut ibunya, pengen ikut jalan-jalan, pengen ditemani ketika tidur. Nah, kemudian masa pubertas. Ini yang akan kita banyak bahas hari ini. Masa di mana kalian harus mengerti. Ada tanggung jawab yang harus kalian lakukan. Ada tanggung jawab yang harus kalian kerjakan. Ada kewajiban-kewajiban, ada hak-hak yang harus kalian tahu. Kemudian masa dewasa, tentu masa-masa di mana seseorang sudah dikatakan dewasa. Kita tidak akan bahas tentang ini. Kita akan lebih bahas tentang yang tengah, masa pubertas. Kak Aris, pubertas itu apa sih? Nah, ini ya. Pubertas itu ternyata masa antara anak-anak menjadi dewasa. Nah, itu yang disebut usia remaja. Dalam bahasa kita, akil balik. Nah, jadi ternyata antara anak-anak dan dewasa itu ada masa remaja. Masa indah, masa bahagia. Masa kalian, masa akil balik. Nah, itu pubertas di situ. Terus Karis, usia pubertas itu kapan sih? Nah, ternyata antara perempuan dan laki-laki beda. Antara perempuan dan laki-laki beda. Biasanya kalau perempuan itu lebih cepat. Antara 8 sampai 13 tahun itu sudah pubertas. Sehingga sebagian sudah ada yang haid, ya kan? Sudah ada yang menstruasi. Itu ciri-ciri khas wanita. Adanya menstruasi, datang bulan. Itu berarti sudah puber secara fisik. Akil balik, dia sudah balik. Sedangkan laki-laki itu rata-rata 10 sampai 15 tahun. Nah, sekarang berarti sudah mulai masuk nih yang kelas 5. Kelas 5 kan rata-rata ini ya 10 tahun. Ada yang mungkin 9 mau ke 10. Nah, tapi rata-rata 10 tahun sudah mulai masuk nih. Sehingga kenapa sekolah hebat kalian ini mengadakan training ini biar kalian punya bekal tidak telat memahami. Nah, makanya kalian perlu bersyukur, berterima kasih pada sekolah, pada guru-guru yang hebat, pada orang tua. Oke, sekarang kita akan bahas lanjutnya. Karis, berarti saya sudah masuk dong masa puber. Iya, secara usia. Tapi ada ciri-ciri khususnya. Tentu nanti kan kita bahas secara detail di kelas yang berbeda, karena antara pria dan wanita bahasanya berbeda. Kita lihat. Apakah masa puber masa yang paling kritis? Ya. Ini masa kritis. Masa di mana kalian ingin tahu banyak hal. Penasaran. Apalagi sekarang ini saat COVID ini, kalian belajar di rumah. Selain kalian belajar di rumah, handphone di tangan. Bisa akses YouTube, sosmed, internet. Wah, luar biasa. Ternyata apa yang terjadi? Di masa ini kita harus memahami. Ada yang dinamakan kecerdasan adversity. Kecerdasan menghadapi masalah. Nah,
adversity question. Kan ada IQ, kecerdasan otak. Ada EQ, kecerdasan emosi. Ada SQ, kecerdasan spiritual. Namun hari ini, Kak Aris akan ajarkan kalian AQ, yaitu adversity question. Cerdas menghadapi perubahan. Cerdas menghadapi ujian. Cerdas menghadapi kemalangan, ketidaknyamanan. Jadi, masa puber adalah masa peralihan antara anak-anak ke dewasa, makanya perlu cerdas adversity question. Nah, cerdas menghadapi perubahan, cerdas menghadapi ujian, cerdas menghadapi ketidaknyamanan. Apa saja yang harus dipersiapkan? Ternyata ini nih, semakin bertambah usia, semestinya semakin dewasa. Tubuh gede, kok masih anak-anak kecil, tidur masih pengen ditemenin, mandi masih disuruh-suruh, sholat masih disuruh-suruh, makan masih disuruh-suruh, belajar masih disuruh-suruh. Berarti baru dewasa tubuh, belum dewasa emosi. Nah, makanya hari ini kalian akan belajar bagaimana antara dewasa emosi dengan dewasa biologis atau dewasa tubuh seimbang. Keren kan? Yuk. Adik-adik yang cerdas, dari jawaban-jawaban kalian tadi ketika Kak Aris membuat simulasi tadi, itu menunjukkan kalian tuh aktif yang keren banget. Pertahankan keaktifan kalian. Kemauan kalian untuk ikut terlibat aktif itu keren banget. Nah, tubuh kita itu semakin hari semakin tumbuh. Dewasa emosi belum tentu. Kok belum tentu, Kak Aris? Iya, dewasa emosi itu perlu belajar. Perlu belajar, perlu praktek, perlu praktek, perlu belajar, perlu mendengarkan nasihat, perlu praktek lagi. Makanya kenapa training ini penting? Kenapa nasihat orang tua itu penting? Kenapa nasihat dari Miss dan Mister itu penting? Ternyata untuk dewasa emosi kita seiring dengan dewasa tubuh kita. Yuk, kita lihat ya. Kita lihat baik-baik. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita masa puber atau menghadapi masa puber ini? Nih. Masa akil balik. Masa berkarakter. Masa akil balik adalah masa di mana kita harus menjadi pribadi yang berakhlak, berkarakter. Karis kepada siapa saja? Bagaimana kita bisa berkarakter? Terus caranya gimana? Nih, saya akan bahas di babak pertama ini atau di sisi awal ini terkait dengan kedewasaan emosi dulu. Karena nanti di babak kedua, kita akan belajar tentang kedewasaan tubuh secara lebih detail. Sekarang kedewasaan emosi dulu. Nih, lihat. Berakhlak mulia yang pertama bagaimana kepada Allah, ya kan? Sebagai pencipta kita. Yang kedua, kepada orang tua yang membersamai dan mendampingi kita, kepada guru yang senantiasa memberikan keilmuan dan menemani kita melihat jendela dunia, dan juga ini kepada teman sahabat, lingkungan kita, network, jaringan kita. Saya akan bahas satu-satu. Nih, lihat. Anak-anak cerdas, perhatikan. Allah yang pertama. Sekarang kalian punya handphone, sekarang kalian punya gadget. Ada di kamar, kamar dikunci, gadget terbuka, laptop terbuka. Di situ ada Allah yang menatap, Allah yang memandang, Allah yang melihat. Apapun yang kalian lakukan, walaupun tidak diketahui oleh ayah, bunda, teman, guru, tapi ada Allah yang melihat. Itu yang dinamakan taat, itu yang dinamakan takwa, itu yang dinamakan iman. Paris, saya pernah hilaf ketika saya nonton YouTube, itu tiba-tiba ada iklan yang nggak boleh, tapi aku hilaf. Allah mengampuni orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Allah Maha Pengampun, tapi jangan diulang-ulang terus. Karis, aku pernah loh, aku pernah ditelepon sama cowok, dia bilang kepada aku pakai WhatsApp segala, ngasih perhatian, aku seneng banget. Kemudian aku balik, dia kan nanya,
Sudah makan belum? Sudah kamu? Aduh, gimana, Karis? Itu dosa enggak? Nah, gini. Sebenarnya itu sebuah proses di mana kalian butuh perhatian, kemudian yang teman juga memberikan perhatian. Nah, itu nanti akan dibahas secara detail. Ada batasan-batasannya, ada aturan-aturannya. Jadi bukan berarti enggak boleh sama sekali, tapi ada batasannya. Intinya adalah kita harus tahu apapun yang kita lakukan, baik ada rokib yang mencatat malaikat itu, dan jelek ada atid yang mencatat. Kita harus tahu. Ingat baik-baik kata Karis. Siapapun boleh tidak melihatmu. CCTV tidak menatapmu. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengetahuimu. Tapi Allah tahu. Nah, itu intinya ya. Ini penting. Ini tauhid. Kalian diawasi oleh Allah. Dan Allah tidak pernah tidur. Nah, itu akhlak. Itulah kenapa seorang akinen yang lumpuh, tidak bisa berjalan, bahkan dia membuat dari bambu ini untuk bisa hidup. Dia membuat boboko, tempat nasi. Nah, namun dia walaupun lumpuh, walaupun tidak bisa jalan, dia tidak pernah meninggalkan Allah. Dia bahkan turun, wudu, naik lagi, sedemikian susah, sedemikian capek, sedemikian tidak nyaman, tapi yang terjadi adalah dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Karena ketika saya bertemu dengan dia, Ki Nen, kenapa sih Aki selalu sholat 5 waktu, baca Al-Quran, kemudian berbagi pada orang lain? Jawaban dia satu, ada Allah. Hidup di dunia ini sementara, tapi suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah. Makanya adik-adik, ingat kata-kata Aris, kata-kata Kak Aris, Allah mematapmu, Allah melihatmu, Allah memandangmu. Jadi kalau kalian mau melakukan ketidakbaikan dengan laptop, dengan handphone, ataupun aktivitas apapun yang tidak terawasi manusia, ingat ada Allah. Oke, berikutnya, yang kedua, kepada orang tua. Tanpa mereka bisa jadi kita hari ini tidak ada. Ya iyalah, ada ayah, ada bunda. Mereka sedemikian menyayangimu, menggendong, menyusui, mengajak bermain, rekreasi, mengajak jalan-jalan, ayah mencari rezeki, ibu mempersiapkan semuanya. Masya Allah. Berarti, apa dong sikap kita kepada orang tua? Kalau ke Allah jelas tadi, kita taat, kita takwa. Orang tua berbakti, ridho Allah pada ridho orang tua. Hai, membahas masa akil balik itu bukan sekedar membahas bagaimana yang laki-laki nanti dibahas tentang mimpi basah, yang wanita dibahas tentang haid, itu nanti akan kita bahas. Tapi akil balik yang lebih penting dari semua itu adalah kita membahas tentang kewajiban kalian dan hak-hak kalian. Kalian sudah mendapatkan hak, diberikan tempat yang cukup, sekolah yang keren, makan yang enak, kenyamanan, hidup. Kalian mendapatkan hak kalian. Terus kewajibannya apa? Coba sekarang, jujur di sini, chat, ya, lewat chat. Siapa yang pernah atau kadang-kadang membuat ibunya marah karena susah bangun tidur? Tidurnya, bangunnya masih susah. Yuk. Ada enggak di sini? Sebentar, saya akan ini. Tadi saya chatnya masih di privat. Oh, masih no one. Ya, sekarang sudah saya rubah tuh. Jujur, beli privat jawabnya. Oh, banyak nih. Saya, Mi, aku banget tepat waktu. Pernah, kadang-kadang. Siapa yang ketika di rumah habis makan, tidak meletakkan bekas makanan atau piring pada tempatnya yang siap untuk dicuci? Ayo. Wih, ada yang bilang, saya justru yang bangunin ayah Pak Aris. Oh, keren, keren. Saya pernah, saya nggak pernah. Tidak, aku. Nah, di sini ada keren, jujur ya. Keren nih. Saya senang loh dengan kejujuran kalian. Kita belajar jujur nih. Kadang-kadang, bagus.
Siapa yang ketika di rumah masih suka kelahi sama adik atau kakaknya? Oke. Aduh, waduh, kadang-kadang aku sering saya kelahi sama ibunya repot, ibunya teriak-teriak, astagfirullahaladzim ya Allah, ini jam 11 malam masa teriak-teriak gitu ya. Tuh, tuh, siapa yang pernah mengambilkan minuman untuk ayah? Ada yang, saya nggak punya adik kakak pak, jadi saya nggak punya teman kelahi. Ada yang nggak punya adik kakak, nggak punya teman kelahi. Ya mudah-mudahan kamu nanti diberikan adik oleh Allah ya. Oke, sering, aku Mister wajib sering. Ayahku nggak di rumah tahun ini dan tahun kemarin. Waduh, mudah-mudahan tahun ini ayahmu datang di rumah nak, curhat malah ya. Oh, aku. Siapa di sini yang kalau habis main atau habis membaca buku mau merapikan ke tempat semula? Ayo, siapa? Kadang, nggak pernah dirapikan bibi. aku nggak pernah. Oh, ini keren nih, keaktifan kalian keren nih. Ini jujur. Siapa yang gini aja? Siapa yang ketika bangun tidur mampu ataupun mau ataupun sering merapikan kamarnya sendiri? Kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Ayo, ya atau tidak? ya. Tidak, ya, kadang-kadang sering, ya, kadang-kadang tidak. Luar biasa. Wow, yes, ke orang tua. Oke, bagus, sudah, keren. Ini lihat nih. Ya, sudah. Saya tutup dulu chatnya. Perhatikan ini dulu. Ya. Inilah sebuah kisah nyata. Kisah nyata tentang seorang anak yang berbakti pada ibunya, melayani bundanya, menyempatkan waktu walaupun dia adalah orang sukses, bahkan dia menyuapi bundanya selagi masih ada. Dia bahkan memotongi kuku bundanya sehingga bundanya berdoa untuknya. Bahkan dia sangat khawatir ketika bundanya dari kamar kecil dan harus dituntun. Inilah ketika ibundanya sudah tiada. Sedih. Tidak lagi dia bisa mencium tangannya. Tidak lagi dia bisa memeluk. Tiba-tiba dia datang membawa sebuah figura di kamar bundanya. Ternyata inilah sebuah gedung yang mahal dan besar yang dia wakafkan atas nama orang tuanya termasuk bundanya. Inilah bakti anak. Sekarang pertanyaannya, suatu hari nanti kalian adalah orang-orang yang harusnya mampu berbakti, mampu memberikan yang terbaik. Sekarang saya bertanya. Sudah saya bebaskan chatnya. Apa yang ingin kalian persembahkan untuk ayah dan bundamu? Kira-kira apa? Kalian beli chat. Apa yang ingin kalian persembahkan untuk ayah dan bundamu? Coba. Apa yang ingin kalian persembahkan untuk mereka, ayah bunda tercinta? Agar sehat selalu. Nilai bagus, doa, sholat lima waktu, masuk akpol, doa sama uang, doa, odading. Ada yang mau ngasih odading ke Mekah, masuk surga, doa agar panjang umur, naik haji, ada yang mau odading.
Gak apa-apa. Mungkin kamu adalah seorang pengusaha Odading. Hasil perusahaan dari Odading ini sebagian engkau wakafkan untuk ayah dan bundamu. Keren. Gitu. Pengusaha Odading. Ajak main bola. Ajril. Ayahmu, ibumu diajak main bola. Ini anak-anak keren. Kalian masa puber, pikirannya di luar batas dari otak saya. Ayah, ibu mau diajak main bola biar bahagia. Boleh mainnya di Manchester City sambil jalan-jalan. Habis dari Manchester City atau Manchester United, ke Mekah dulu. Ah, dari Mekah baru ke Indonesia. Gitu, keren kan? Oke. Baik. Ternyata, yang berikutnya adalah dengan gurumu. Dengan guru, ya. Dengan guru, kalian harus mampu hormat. Mampu menghargai. Coba bayangkan ya. Ini kita lihat. Video ini direkam di salah satu peternakan anjing Spanyol. Terlihat seorang penjaga mengeluarkan anjingnya. Dan anjing-anjing pun langsung garis di depan tumpukan daging segar. Yang kalaupun kita disebut gak mau. Mereka menunggu. Apalagi ada orang lewat ngomong anjing ya. Kita kan itu gak boleh. Karena orang gak mau. Kalimat kasar yang kadang-kadang kalian harus hati-hati loh ngomong-ngomong seperti itu. Dan ternyata anak-anak yang cerdas. Anjing-anjing ini nurut sama gurunya. Nggak ada yang makan daging sebelum diperintah. Coba bayangkan. Walaupun mereka suka banget sama daging segar ini, tapi nggak ada satupun yang iseng ngambil duluan. Karena kalau yang iseng, ditanda itu, dihukum. Nggak dikasih makan, biar tahu. Jadi ternyata, kalau anjing saja nurut sama gurunya, menghargai gurunya, apalagi kita. Jadi kalian adalah anugerah bagi Mister dan Miss yang ada di Global Islamic School. Kalian akan menjadi bagian dari anugerah. Ini tahu nggak, anjing ini hanya boleh keluar kalau dipanggil namanya. Satu persatu keluar kalau dipanggil namanya. Anjing-anjing yang berbeda, tapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka patuh pada peraturan. Saat nama mereka dipanggil, mereka baru keluar, dan yang belum dipanggil harus menunggu namanya disebut. Bahkan ada yang sampai duduk membelakangi, karena dia sudah hafal. Biasanya, dia akan mendapat giliran paling terakhir. Tuh, ada yang belakangi tuh. Paling akhir dia. Ambek. Oke. Ini yang terakhir sebelum kita nanti buat surat untuk orang tua. Hati-hati dengan sosial media. Hati-hati dengan status yang kalian buat. Hati-hati membuat TikTok. Kemarin siapa yang buat TikTok di sini? Saya ingin coba lihat dulu ya. Sebentar, saya chatnya kita coba aktifkan dulu. Oke, siapa di sini yang sudah pernah buat TikTok? Oke. Aku! Saya nggak suka TikTok. Nggak punya, kayak pernah. Nggak punya, saya nggak pernah. Oke, benci TikTok. Banyak saya, ada benci, ada yang suka. Nah, siapa di sini yang sudah punya Instagram atau Facebook atau Twitter, ya? Aku punya. Aku nggak dibolehin. Twitter aku punya, IG punya. Di sini lihat. Bapak dan Ibu yang cerdas, para Miss dan Mister, ini anak-anak ini keren banget, sudah punya Instagram, tuh, Twitter, Facebook, keren, TikTok haram. Ada yang langsung TikTok haram. Punya IG, tapi nggak suka post. Telegram buat Twitter mengkritik Donald Trump. Ini anak global kelas 5 buat Twitter untuk mengkritik Donald Trump. Oke, siapa yang sudah punya channel YouTube? Siapa yang sudah punya channel YouTube?
aku punya channel YouTube, aku bareng saudara, isinya animasi. Wow, nanti saya subscribe ya. Kasih tahu aja kalian di sini channel YouTube kalian. Kak Aris punya YouTube sudah 10.900-an subscriber. Halo Maya. Dibanding artis-artis jutaan. Aduh, kemarin Deddy Corbuzier membuat acara 1 juta viewer itu waktu live tentang catur itu. Dewa kipas. Oke, belum ada isinya YouTube-nya. Oke. Siapa yang suka main game online di sini? Bilang saya. Oke. Pastinya aku PUBG. Game online. Aduh, sekarang saya ingin tahu. Tulis sekarang. Game online yang kalian sering mainkan apa sih? Nah, ini. Kalau kalian sudah bilang, aku, saya ingin tahu nih. Game online yang sering kalian mainkan apa sih? Fortnite, Craft, Mobile Legend, Frog. Saya aja namanya aja baru tahu sekarang. Roblox. Bisa jadi para mister-mister di sini baru tahu nama-nama game yang dimainkan anak-anak kita. Ini kan keren banget ini. Roblox, PUBG, Roblox, PUBG, FF, PUBG, Genshin, Fortune, waduh. Aduh, kalau suruh nyebutkan game online aja, lancarnya luar biasa. Iron, push. Game masa, ada juga yang game masa. Mobile Legend, hey, udah, Pep, COC. Pep 2021. Keren. Pantesan duit kalian kadang-kadang habis untuk beli diamond. Oke. Game bunuh-membunuh. Allahu Akbar. Gaddafi. Game bunuh-membunuh. Waduh. Oke. Sekarang saatnya kalian lihat film ini. Kalian lihat film ini. Saya tutup chatnya. Terlalu pedas ya. Lihat film ini. Baik, Tina. Apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana? Ini adalah seorang anak yang diseleksi akhir untuk mendapatkan beasiswa ke Amerika. Dia adalah seorang anak yang diseleksi untuk mendapatkan beasiswa dan dia adalah kandidat unggulan untuk mendapatkan beasiswa itu. Lihat bagaimana seleksinya. Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesannya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak Ibu. Amerika. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Baik. Biasanya kalau tidak ada... Tahu nggak apa yang dicek? Yang dicek adalah sosial media dia. Instagram dia, Facebook dia, Twitter dia, YouTube dia. Pokoknya diminta untuk dilihat bagaimana sih kegiatannya di sosial media. Salah, semuanya lancar. Dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Sebentar. Lihat nih, calon penerima beasiswa ke Amerika, kandidat unggulan yang benar-benar tidak ada satupun penghalang, semua beres, ternyata sosmednya ngomongnya, nih, saya mau ngomong aja susah. Lihat tuh. Ternyata, wow, omongannya. Tuh, lihat tuh. Kamu nggak tahu apa-apa, jangan sok. Tuh. Tuh, bahasanya. Kita lihat dulu ini. Saya berkewajiban. Ini saya ulang di sini. Dari sini. Terima kasih banyak, Ibu. Amerika.
biar kalian paham nih, hati-hati dengan sebagai sosial media. Final, Ibu Santi. Hati-hati dengan sosial media kalian, ungkapan-ungkapan kalian, kata-kata kalian, foto-foto kalian, film-film yang kalian upload, ataupun hoax yang bisa jadi kalian ikuti. Kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, nih, nih, nih. Kemudian dia mengupload video anjing. Ini buat kalau. Anjing ini dikasih alkohol sama dia. Ini minum. Anjingnya minum alkohol. Terus anjingnya ini mabuk deh. Timi siapa ya? Mabuk ya. Timi, my adorable Timi. Langsung dilihat nih, coret dia, set merah, nggak jadi. Mohon maaf, kamu nggak layak dapat beasiswa. Langsung ditandatangani, file, gagal. Hati-hati dengan apa yang kalian sebar di internet. Postinganmu bisa online selamanya. Oh, sekarang refleksi. Ambil kertasmu. Kita refleksi dulu di babak pertama ini. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit. Nanti tanya jawabnya banyak di sesi kedua. Biar lebih bebas kita tanya jawab sesuai dengan pria petri. Refleksi, ambil kertasmu. Mari kita buat ungkapan syukur. Semua ambil kertasnya. Yang sudah siap dengan kertasnya, silakan bilang siap. Saya tadi chatnya sudah saya klik no. Ah, sekarang nih. Oke, yang sudah siap dengan kertasnya, bilang saya siap. Oke, yang sudah siap bilang saya siap. Saya siap, yang belum siap segera ambil. Kertas yang mana? Kertas mana aja? Kertas, kalian sudah suruh menyiapkan kertas kan? Yang penting kertas. Kertas ini nanti akan kita berikan pada orang tua kita. Nah, ini akan kita berikan pada ibu atau ayah kita. Ya. Oke, siapkan. Siap. Yang sudah siap, bilang siap. Video macam apa itu haram berdosa? Ya, iya. Video ngasih anjing alkohol, anjingnya teler, mabuk. Nah, itu menunjukkan akhlak dia, gitu ya. Oke, siap dilaksanakan. Wah, calon angkatan ini. Baik. Oke. Saya rasa kalian harus sudah siap semua. Siapkan kertas. Kertas boleh nggak? Boleh kertas. Kertas, pakai alat tulis. Ya. Ayo yang belum, segera. Faras, segera. Oke. Devi, siap untuk terbang. Bahasa kalian ini bahasa keren. Oke, baik. Sekarang. Pakai pisang boleh nggak? Nggak boleh kalau pakai pisang. Gimana bacanya kalau pakai pisang? Oke. Sekarang tulis di situ. Tulis di atasnya. Untuk ayah dan ibuku tercinta. Sebutannya boleh dirubah sesuai dengan sebutan kalian sehari-hari. Mama, papa, pipih, mimi, ayah, bunda, silakan. Untuk ayah dan bunda tercinta. Nah, gitu. Ya kertas kosong dong. Masuk kertas coret-coretan. Kek. Pakai sepatu boleh, Siden. Mentang-mentang kamu ini pemain bola, nulis pakai sepatu. Boleh sih kalau pakai sepatu nulisnya, tapi pakai pen di kertasnya ya. Unik-unik kalian ini. Oke, tulis ini. Untuk ayah dan
ibu tercinta atau untuk mama papa tercinta ya. Terus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tulisan salam aja, kamu nulis salam. Boleh pakai Arab, boleh pakai Latin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Oke. Tulis ya. Tulis, sudah. Chatnya saya nonaktifkan. Biar kalian mau nulis. Nanti malah nulis di chat. Untuk ayah dan bunda tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, nah itu kalimat itu bisa kalian ganti, ya kan? Bisa kalian ganti, ya. Ayah bunda, sebutkan namamu. Kalau namamu Aris, Aris. Namamu di sini, misalnya Azam, ya harus Azam. Azam, ucapkan terima kasih. Azela, Azali, ucapkan terima kasih, gitu ya. Ya, ada tulis sekarang. Ayah bunda, saya juga nggak apa-apa, kata saya juga. Ucapkan terima kasih atas semua yang telah ayah bunda berikan. Terima kasih atas semua yang ayah bunda berikan. Ayah bundanya diganti dengan sebutan kalian yang orang tua, mama, papa, ayah, ibu, pipi, mimi, terserah ya. Sebutkan namamu, Aris, ucapkan terima kasih atas semua yang ayah bunda berikan. Oke. Semoga Allah memberikan balasan terbaik. Terima kasih atas semua yang ayah bunda berikan. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Oke, udah ya. Sekarang berikutnya, ayah bunda, nah itu kalian sebutkan sesuai dengan nama ayah bunda kalian, sebutannya. Hari Selasa. Hari Selasa. Ini kan hari Selasa kan hari ini? Hari Selasa. Tanggal 23 Maret. Hari Selasa. Tanggal 23 Maret. Saya mengikuti pendidikan akil balik. Nah, hari Selasa, tanggal 23 Maret, saya mengikuti pendidikan akil balik grade 5. Saya mengikuti pendidikan akil balik grade 5. Saya merasa bahagia. Dan merasa bersyukur. Oke, sudah. Saya merasa bahagia dan merasa bersyukur. Saya tahu. Please, saya tahu tentang kewajiban yang harus saya lakukan. Saya tahu tentang kewajiban yang harus saya lakukan. Kepada Allah, saya tahu kewajiban yang saya lakukan kepada Allah, kepada orang tua, ya kan? Kepada guru,
dan dalam pergaulan. Oke, dah ya, tadi yang saya jelaskan ya. Dah. Sudah, saya tahu, titik, titik. Saya merasa beruntung menjadi anak dari ayah dan bunda. Ayah bundanya diganti ya, sesuai dengan panggilan kalian aja. Saya merasa beruntung menjadi anak dari ayah dan bunda. Saya merasa beruntung menjadi anak dari ayah dan bunda. Oke. Sudah, Karenanya saya berharap ayah dan bunda bisa hadir pada acara parenting. Nah, itu tulis tuh apa adanya sekarang. Saya berharap ayah dan bunda, sebutkan nama ayah bunda kalian atau nama panggilan biasa kalian ke ayah bunda ya, mama papa atau ayah ibu, soalnya ayah bunda, untuk hadir pada acara parenting tanggal 27 Maret. Parenting tanggal 27 Maret. Acara parenting tanggal 27 Maret 2021. Tulis. Hari Sabtu. Ya. Tulis. Kehadiran ayah bunda. Nah, itu ayah bundanya bisa kalian ganti ya. Kehadiran ayah bunda sangat penting. Bagi saya. Oke, kehadiran ayah bunda sangat penting bagi saya. Sudah, kehadiran ayah bunda sangat penting bagi saya dan masa depan saya. Oke, sangat penting bagi saya dan masa depan saya sebagai tanda cinta ayah bunda. Sebagai tanda cinta ayah bunda untuk saya. Nah. Datang ya ayah bunda jam 8 pagi lewat Zoom. Datang ya jam 8 pagi lewat Zoom sekolah. Nah, dah. Sudah ya. Terus di bawahnya, terima kasih. Tulis, terima kasih. Tulis, terima kasih. Sudah, dari Ananda tercinta. Sudah, dari Ananda
tercinta. Tulis namamu, tanda tangan di situ, ya. Tulis namamu, tanda tangan di situ. Keren nih anak-anak. Luar biasa. Semuanya fokus, mengikuti. Bagus. Keren. Ya, wah ini waktunya udah lebih. Nanti digeser aja dikit. Karena refleksi ini penting banget. Oke, udah. Tanda tangan nih. Udah. Yes, keren. Tuh, Farah sudah selesai. Tanda tangannya udah ditunjukin ke Kak Aris tuh. Wes, keren. Udah ya. Sudah. Untuk sesi pertama ini cukup. Itu pun lebih 10 menit. Oke, sesi pertama cukup. Surat itu kalian nanti serahkan kepada orang tua. Nanti akan dikasih tahu oleh Miss dan Mister. Terima kasih untuk sesi pertama ini. Kita nanti akan bergabung kembali untuk putra bersama saya di grup ini. Dan untuk putri, linknya akan diberikan oleh pihak sekolah. Terima kasih. Sukses. Mohon maaf. Lebih sedikit waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Saking asiknya mendengarkan materi dari Kak Aris nih. Rencanakan masa depan kalian atau kalian akan menjadi bagian rencana orang lain. Jika ada kemauan, pasti akan ada jalan. Idza shadaqal azmu wadohasabil. When there is a will, there is a way. Okay, thank you. Our next agenda is break time. Thank you, Pak Aris. Sekarang kita akan break time terlebih dahulu. Now I will choose one of you to lead the prayer before having meal. Okay. Gavin, could you please lead us praying, Gavin? Oh, still mute, miss. Okay, sudah. Sudah dibebaskan sekarang. Silakan. Gavin, please lead your prayer before having meal. Oke, silakan Gavin, sudah dibebaskan dari. Yes, Gavin? Oh, belum. Yep. Udah. Ready to pray. Close your eyes. Let's pray together. Sebelum makan dan minum. Amin. Thank you, Gavin. Okay, you can have your snack now. Okay. And while having your snack for the boys, you may stay in this link Zoom. Okay. Okay. Once more, for the boys, while having your snack, you stay in this link Zoom. And for the girls, you may join to another link Zoom given in the chat. Okay. For the girls, you may join other link Zoom giving in the linknya mana, Mr. Group? Yes, wait. Okay, wait for a while for the girls. Yeah, for Mama juga. Yeah. Thank you. Bedain buat cewek apa cowok? Cewek. For the girls. For the girls. Yes. For the boys. Stay in this link Zoom. For the boys. Boys ya. Boys stay in this link Zoom. And girls, you may join the link Zoom given in the chat. Take a look at, find out in the chat Zoom. Mister, boleh kasih lagi gak? Abang. Sorry? I'm sorry? Boleh kasih lagi gak, Mister? Aku gak ada. Okay.
suara tidak terdengar, termute. Oke, okay, baik. Baik, boleh for the girls, you may join another link Zoom given in the chat. Baik, terima kasih Bunda Erna, silahkan. Oke, okay. I repeat once more for the girls, you may join another link Zoom. And for the boys, stay in this link Zoom. Thank you. Okay, you can have your snack. Yeah. Yang mau makan, silakan. Yang mau ke restroom, silakan. Okay, boys, girls. Yeah, boys, girls. You stay. Sorry, for boys, stay in the this Zoom. For girls, you can click the link link Zoom 5C that Miss Lina already give in the chat Zoom. Yeah. Okay. Yeah. Okay, thank you. I repeat once more for the boys, you may stay in this link Zoom, and for the girls, you may join in other link Zoom. Yeah, silakan. Silakan bergabung di Zoom yang baru untuk girls, untuk boys-nya stay in this link Zoom. Okay, you can have your breakfast maybe, or you want to go to the restroom, go ahead please. If you want to